Bang Lusius, proyek pengadaan gorden sudah dibatalkan, namun proyek lain dengan nilai fantastis tetap berlanjut, seperti adanya proyek pengecatan kubah DPR dan juga adanya proyek pengaspalan. Sebetulnya menurut Anda, bagaimana sih konsistensi DPR dalam menghemat anggaran? Pertama sih, saya kira dengan keputusan BURT membatalkan proyek pengadaan gorden sebelumnya, itu artinya bukan sesuatu yang mustahil bagi DPR untuk kemudian membatalkan proyek-proyek yang sudah direncanakan. Ya. Sehingga saya berharap proyek pengecatan kubah juga itu bisa mengikuti nasib pembatalan pengadaan gorden sebelumnya. Gitu ya. Karena jumlah anggaran yang fantastis tentu membuat kita kemudian merasa bahwa DPR tidak pernah jera untuk melakukan pemborosan anggaran. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.